Parwadi Babin Kamtibmas Kelurahan Benhil Polsek Metro Tanah Abang melakukan pengecekan TKP pohon yang tumbang di lokasi lapangan parkir KPBD RT 11 RW 2 Kelurahan Benhil Jakarta Pusat. Peristiwa naas tersebut tidak memakan korban jiwa, akan tetapi berhasil merusak dua kendaraan roda 4 yaitu mobil Mazda dengan nomor polisi B1993 EQS dengan pemilik kendaraan atas nama Rudolfo Sinaga dan mobil Yaris dengan plat kendaraan B1618 BYH dengan pemilik kendaraan Albert. Kedua mobil yang tertimpa pohon tersebut sama-sama mengalami rusak di bagian kap mobil yang ringsek serta kaca depan yang pecah. Untuk penanganan dan pengevakuasian kejadian tersebut, beberapa petugas telah diturunkan yaitu petugas kepolisian, DPK, PPSU, pertanan, serta dibantu oleh warga sekitar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.